Jaga stabilitas harga pangan jelang pergantian tahun, pemerintah menggelar operasi pasar sejumlah bahan kebutuhan pokok. Operasi pasar untuk membantu masyarakat membeli sembako dengan harga khusus yang lebih murah. Pemerintah terus berupaya mendorong langkah stabilisasi harga untuk menurunkan harga beberapa bahan pangan yang mengalami tren kenaikan menjelang akhir tahun. Operasi pasar pun digelar di sejumlah pasar, termasuk pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meninjau langsung harga kebutuhan bahan pangan di pasar ini, sekaligus melihat operasi pasar. Kita melakukan operasi pasar, di mana harga di operasi pasar untuk minyak goreng itu dijual Rp14.000, kemudian telur di Rp25.000. Nah tentu operasi pasar ini dijalankan di beberapa wilayah, termasuk di Cileungsi hari ini, dan kami juga meminta Bulog untuk menjual beras juga. Pemerintah terus berupaya menstabilkan harga dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga khusus yang lebih murah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.